Oke. Nah, baiklah, sekarang kita akan mengetes alat pemanggang elektriknya, dan ini dia. Oke, saya akan ganti dulu ke kamera depan. Nah, baiklah, inilah dia alatnya, dan di mana untuk di sini tuh ini untuk memasak sayurnya ya, dan ini untuk pemanggangnya. Tetapi caranya itu kayak gini ya. Oke, kita kasih dulu di sini. Oke, saya akan cabut. Ya, seperti ini. Kita tinggal masukkan ke sini dalam lubangnya. Oke, jika sudah masuk, kalian colokannya. Dan ini untuk pemutarnya ya. Iya, seperti ini. Ini untuk nomor 1, nomor 2, 3, seperti itu. Oke, kita matikan dulu. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan testimoninya. Ini saya menggunakan sosis, kemudian bulu band untuk anunya, untuk nanti untuk memanggang ini dagingnya. Oke, di sini saja saya sudah menyiapkan daging. Kemudian itu ada saus untuk barbeque-nya. Kemudian ini ada kecap, itu dia. Ini adalah sosis yang telah dibuka dan dari sini. Kemudian apa lagi ya? Ini juga sausnya. Ini adalah saus bulgogi. Oke. Ini saus yang ini. Oke, sekarang kita akan mengetes. Oke. Kita nyalakan dulu. Kayaknya kebalik ya. Seperti ini. Tada. Baiklah, dan untuk ini saya cuma mencoba. Ini kan untuk testimoni, jadi saya akan mencoba cukup air aja ya. Oke. Kita naikkan ke itu, sudah nyala. Oke, kita buat di mana ya? Mungkin level 2. Oke, kita akan tunggu. Sebelum itu kita akan letakkan dulu blue bed-nya. Oke, tunggu ya, saya ambil tripod. Nah, baiklah, sekarang kita akan memasukkan blue bed-nya terlebih dahulu. Oke. Blue bed-nya. Mungkin gitu aja. Oke. Ya, oke, saya akan perdekat biar kalian bisa lihatnya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, blue bed-nya sudah mencair. Oke, kita akan ratakan dulu. Ya, ini dia. Kayaknya airnya sudah agak masak. Jadi ini cukup berapa ya? Kayaknya cukup 2 menit aja airnya sudah masak tapi belum mendidih. Kita lihat apakah produk ini recommended buat kalian yang ingin barbeque di rumah. Oke, kita akan naikkan dagingnya dulu. Oke. Kita akan naikkan untuk percobaan, kita akan naikkan 2 daging. Nah, seperti ini. Atau 4. Oke. Iya. Nah. Oke, seperti ini. Wow. Oke, mohon maaf tadi ada beberapa kendala karena colokan itu lagi rusak. Dan lampu penerangan kita, yaitu lightningnya, ini dia. Tadi itu mati karena colokannya rusak. Oke. Kita akan mulai dari awal lagi. Ya, kita akan tunggu. Ini level 1 untuk pemanasannya, itu dia. Mungkin cuman satu aja ya. Oke. Takutnya terlalu panas. Oke. Tadi ini baru-baru kita nyalakan dan sekarang dia sudah agak panas. Nah, kita balik-balik terus biar dia cepat matang.
Oke. Iya, eh, hati-hati jangan jatuh. Oke. Ini harus dibalik terus biar enggak hangus. Ini cuma sebagai percobaan. Oh, kayaknya airnya sudah mau mendidih. Oh, dia berbentuk lingkaran. Oh, jadi mungkin di bawah sini itu besinya dia berbentuk lingkaran. Seperti jadi dari listrik, dia itu mengubah jadi panas ya pada besi yang apa besi yang ada di bawahnya mungkin. Dan besinya itu kayaknya berbentuk seperti ini. Iya, oke. Jadi bisa dibilang produk ini ya lumayan recommended sih, tapi untuk pemakaian dalam beberapa bulan ke depan itu saya belum tahu karena ini saya juga baru pakai. Dan seperti yang kalian lihat pada video unboxingnya, saya juga baru-baru melihatnya dan saya baru membukanya. Oke. Nah, lihat ini. Ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan itu pun ini tadi tuh iya. Ini baru apa yang pemanasan level 1. Kan dia ada pemanasan sampai level 5 yang paling panas. Dan ini baru level 1 dan dia itu panasnya cukup panas. Dan ini tadi seperti yang kalian lihat, kita itu baru menyalakannya dan dia baru sebentar dan langsung panas. Oke. Dan ini dia sudah mendidih airnya. Nah, kita balik-balik terus biar dia nggak panas. Biar dia nggak hangus. Sorry. Nah, oke, saya akan lanjut lagi untuk memasak yang lainnya. Oke, mungkin untuk video testingnya cukup sampai di sini aja ya, karena saya akan memasak lebih banyak lagi. Jadi buat kalian yang ingin membeli, silahkan kalian beli di Shopee, melalui Shopee. Di sana itu banyak produk seperti ini. Silahkan kalian lihat video reviewnya di tempat-tempat lain jika kalian ingin membandingkan dengan video testimoni saya ini. Ya, seperti ini dia bahan-bahannya yang telah saya siapkan. Oke. Atau jika kalian ingin melihat sampai akhir, silahkan kalian lihat. Saya akan simpan ini kameranya di sini. Ya, baiklah, mungkin cukup sekian untuk video testimoni itu alat pemanggang barbeque elektrik. Sekarang juga saya sudah kenyang. Dan itu dia alatnya. Dan semua sisa-sisanya ada situ. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.